Melanjutkan dari par sebelumnya, mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan Xiaoyun yang semakin percaya diri dan dia akan menunggu kedatangan dari Li Shengdi. Saat ini, Xiaoyun pun sudah tinggal sendirian di tempat itu dan bertemu dengan pasukan-pasukan lainnya. Orang-orang itu mengatakan, dia adalah Xiaoyun, dia mungkin sedang mengatur formasi. Dia sepertinya mencoba melenyapkan Li Shengdi di tempat ini. Tak lama kemudian, Xiaoyun mengatakan kepada semua orang itu, kalian lebih baik bergegas dan pergi, atau kalian akan dibantai bersama dengan Li Shengdi. Semuanya pun kini berlari ketakutan dengan perkataan dari Xiaoyun itu. Dia mengatakan, Li Shengdi dan Zhao Wujin tidak bisa mengalahkannya. Kita seharusnya tidak harus bertemu dengan Xiaoyun ini. Cepat pergi dari sini sekarang juga. Semuanya kini berhasil keluar begitu saja. Dan mereka mengatakan kepada pihak luar, sepertinya Li Shengdi akan segera tamat hari ini. Mereka bahkan menegaskan, Xiaoyun sedang menunggu. Ditambah dengan dukungan formasi yang ada, Li Shengdi tidak akan bisa untuk melarikan diri. Xiaoyun ini benar-benar kejam sekali. Tak lama setelah itu, si murid itu ketemu dengan si Wang Hui. Wang Hui pun kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Si murid itu menegaskan, lapor ke tetua Wan, Xiaoyun dari Chaos Holy Land sedang menyiapkan formasi di pintu keluar, berencana untuk menyergap Li Shengdi. Mendengar hal itu membuat Wang Hui pun merasa jika ini sangat tidak masuk akal sekali. Dia juga berharap jika tidak terjadi apa-apa pada Li Shengdi. Kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyun yang sudah berhasil membentuk formasi yang dia ciptakan. Di sana, dia pun menyadari jika si Li Shengdi sudah berada di sekitarannya. Benar saja, pada saat ini Li Shengdi tengah bersama dengan si Mukian. Li Shengdi masih tidak takut dengan si Xiaoyun. Pertarungan akan segera terjadi di antara mereka berdua. Di sana, Xiaoyun pun lantas mengatakan, Li Shengdi, aku sudah lama menunggumu. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Li Shengdi menegaskan, Xiaoyun kau terlalu sombong. Dan pada saat ini, Mukian juga menegaskan, Xiaoyun sebagai sesama murid Holy Land, mengapa kau ingin memusnahkan kami? Di sini Mukian mengatakan dalam hatinya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa pria ini akan menjadi begitu kuat sekali. Di sini setelah mendengar hal itu, Xiaoyun kemudian mengatakan jika ini dilakukan karena disarang True Dragon sebelumnya, Taichu Holy Land selalu berusaha memusnahkan Chaos Holy Land. Pada saat itu terjadi dulu, tidak ada yang peduli dengan nasib dari Chaos Holy Land. Xiaoyun pun benar-benar murka atas kejadian yang terjadi itu. Xiaoyun kemudian mengatakan kepada kedua orang yang ada di hadapannya, apa yang dilakukan Taichu Holy Land terhadap Chaos Holy Land sebelumnya persis seperti yang akan kulakukan sekarang. Li Shengdi, Zhao Feiyu dan yang lainnya telah menunggumu di alam bakas sana. Mendengar hal itu membuat Li Shengdi mengatakan, Xiaoyun, hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudara juniorku. Metodemu kejam dan sepenuhnya jahat. Tidak membunuhmu hari ini akan mengancam seluruh dunia kultivasi. Mendengar hal itu membuat Xiaoyun mengatakan, kau ini sangat suci sekali. Singkirkan saja kata-kata busukmu itu, karena saat ini kau akan segera menemui ajalmu. Pertarungan kemudian terjadi di antara mereka berdua. Pada saat ini, si Li Shengdi mencoba untuk menyerang ke arah Xiaoyun, namun dia pun sadar jika ini adalah sebuah bentuk formasi yang akan dilakukan oleh Xiaoyun. Dia pun berhasil mengetahui itu dan dia pun tidak terkena jebakan. Si Li Shengdi menegaskan, Xiaoyun, apakah menurutmu aku bodoh? Karena aku tahu kamu ahli dalam formasi, aku tidak akan tertipu lagi. Setelah itu, Xiaoyun pun kemudian lantas mengatakan, emangnya kenapa? Jika kau mengetahuinya, kau juga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Pertarungan kini semakin sengit. Pada saat ini, si Li Shengdi mengeluarkan aura yang kuat dari dalam tubuhnya. Serangan besar pun kini langsung dikeluarkan oleh Li Shengdi tepat ke hadapan Xiaoyun.
Serangan yang mematikan seperti itu membuat Xiaoyun kini cukup kesulitan. Dan akhirnya Xiaoyun sadar jika ini adalah sebuah jebakan yang sebelumnya pernah dipasang oleh si Li Shengdi yang memang ditujukan untuk menghabisi Xiaoyun. Dan karena jebakan itu gagal, si Li Shengdi mengatakan bagaimana mungkin dia bisa menemukan di mana aku menyembunyikan batu spiritual yang bisa meledak. Xiaoyun ini punya sebuah pertunjukan yang layak untuk diandalkan. Di sini dengan apa yang terjadi ini membuat si Li Shengdi semakin geram. Namun, Xiaoyun juga tidak tinggal diam atas hal itu. Pertarungan kini semakin menegangkan. Si Li Shengdi menegaskan Xiaoyun, tanpa bantuan formasi, mari kita lihat bagaimana kau bisa melawanku kali ini. Xiaoyun yang mendengar itu mengatakan, Li Shengdi, apakah menurutmu aku hanya bisa berurusan denganmu menggunakan formasi? Menggunakan formasi itu hanya memudahkan saat aku ingin membunuhmu. Keduanya sama-sama saling berkata-kata dengan sangat kuat. Keduanya kini saling menyerang satu sama lain dan tak diduga, si Li Shengdi kini langsung berada di belakang Xiaoyun. Dan hal ini membuat Xiaoyun sedikit khawatir. Si Li Shengdi kini mengeluarkan segenap kemampuannya tepat ke arah si Xiaoyun. Untungnya di saat yang demikian, Xiaoyun berhasil menahannya dengan sebuah teknik pertahanan diri. Dengan adanya hal ini, Xiaoyun pun kemudian mengatakan, mencoba menyergapku, apakah kau pikir aku tidak mengetahui trik murahanmu itu? Ketika ini terjadi, tak diduga, si Li Shengdi lantas langsung menyerang ke arah yang berbeda. Dan pada saat ini, lagi dan lagi serangan itu mampu diatasi oleh bel kepunyaan si Xiaoyun. Atas apa yang terjadi ini membuat Li Shengdi pun mengatakan dalam hatinya, aku tidak menyangka Golden Bell Seal-mu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan 800 jinku tidak dapat menghancurkannya. Dengan adanya hal ini membuat si Xiaoyun pun sadar jika saat ini si Li Shengdi punya kemampuan 800 ribu jin. Pada saat ini Xiaoyun menegaskan kepada Li Shengdi, sayang sekali, aku saat ini sudah mencapai 1 juta jin kekuatan. Jadi, kau akan sulit untuk menghadapiku. Mengetahui hal itu membuat Li Shengdi mengatakan jika ini sangat di luar dugaan sekali. Hanya Chaos Grand Emperor, pendiri Chaos Holy Land yang pernah mencapai tingkat seperti itu. Si Li Shengdi benar-benar tidak menyangka jika Xiaoyun berhasil melakukan itu. Dengan adanya hal ini membuat si Li Shengdi mengatakan, karena kamu seperti monster, aku tidak bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Serangan yang begitu besar pun kini langsung dikeluarkan oleh si Li Shengdi. Dan meski mendapatkan berbagai serangan yang seperti itu, Xiaoyun berhasil menahannya dengan sebaik mungkin. Xiaoyun terus bisa untuk melakukannya. Pada saat ini, hal itu telah mencapai 1/4 jam dan pertahanan dari Xiaoyun belum bisa ditembus oleh Li Shengdi. Li Shengdi kemudian mengatakan, pria ini bisa bertahan cukup lama. Pada saat ini, aku akan segera kehabisan tenaga terlebih dahulu. Tak lama setelah si Li Shengdi lengah, Xiaoyun lantas langsung memberikan sebuah serangan balik yang itu langsung mengarah kepada tubuh Li Shengdi. Li Shengdi semakin terjebak akan hal itu, namun untungnya serangan menikam yang cukup tajam kini berhasil dihindari oleh Li Shengdi. Meski dapat dihindari seperti itu, Xiaoyun tidak tinggal diam lagi. Dia kemudian lantas langsung mengeluarkan segenap pisaunya untuk diarahkan ke Li Shengdi. Serangan yang super kuat pun kini langsung saja menerobos ke arah Li Shengdi. Di sana Li Shengdi pun kemudian lantas mengatakan, sepertinya tidak satupun dari kita yang bisa mengalahkan yang lain. Sebaiknya kita berhenti saja. Bisa dikatakan jika Li Shengdi ingin berdamai saja dan melanjutkannya di luar, karena saat ini jika mereka terjebak di sini, bisa jadi mereka butuh waktu 1 abad sebelum bisa keluar pada akhirnya nanti. Li Shengdi menegaskan, Xiaoyun, aku tidak akan bermain lagi denganmu. Aku akan mengalahkanmu di depan umum pada pertukaran Holy Land berikutnya. Li Shengdi mencoba untuk segera pergi dari sana. Dengan apa yang terjadi ini membuat Xiaoyun jelas menolak semua itu. Xiaoyun mengatakan, apakah menurutmu kau bisa kabur begitu saja? Xiaoyun pun kini langsung saja menerobos dan menyerang ke arah Li Shengdi, namun Li Shengdi berhasil menghindari itu.
Xiaoyun kemudian terus melangkah dengan cepat dan dia berhasil muncul di belakang si Mu Qian. Mu Qian pun sangat ketakutan akan hal itu karena pada saat ini Xiaoyun akan segera menghabisinya. Xiaoyun mengatakan kepada si Li Shengdi, "Li Shengdi, jika kamu tidak ingin dia mati, maka bersikaplah baik dan tetap tinggal di sini dan hadapi aku." Mu Qian pun sangat-sangat cemas atas insiden yang dia rasakan ini. Ketika ini terjadi, sosok dari Li Shengdi benar-benar terdiam, tapi dia kemudian meminta maaf kepada si Mu Qian. Li Shengdi mengatakan, "Ketika hari aku menjadi seorang kaisar tiba, aku akan selalu mengingatmu." Di sini Mu Qian benar-benar tidak tahu dengan apa yang sebenarnya direncanakan oleh si Liu Chengdi ini. Dan ternyata secara tak diduga, si Li Shengdi telah membuat sebuah ledakan di dalam tubuhnya si Mu Qian. Mu Qian pun kini langsung meledak dan itu hampir saja membuat Xiaoyun mengalami luka serius. Xiaoyun pun kemudian mengatakan, "Jika Li Shengdi, kamu sangat tidak berperasaan sama sekali." Tak lama kemudian pertarungan semakin memanas dan pada saat ini si Li Shengdi berhasil kembali berada di belakang si Xiaoyun. Dia mencoba untuk menghabisi Xiaoyun di tempat ini dengan segenap kemampuannya. Ketika ini terjadi, si Li Shengdi ternyata tengah menargetkan untuk kabur dari sini. Dia pun akan segera meninggalkan tempat itu, tapi lagi dan lagi Xiaoyun berhasil menghadangnya. Xiaoyun pun menegaskan, "Kau tidak bisa kabur dan pada saat ini kau telah terjebak dalam formasiku." Benar saja, saat kemudian si Li Shengdi pun terperangkap dalam sebuah teknik formasi Dragon Locking Array. Dengan adanya formasi seperti itu membuat Li Shengdi benar-benar tidak membayangkannya. Dan pada saat ini Xiaoyun menegaskan kepada Li Shengdi, "Li Shengdi, formasi yang terlihat jelas dan semua itu tadi hanyalah umpan untuk membuatmu lengah saja. Formasi Locking Dragon ini adalah kartu trufku yang sebenarnya." Dengan apa yang terjadi ini membuat Li Shengdi mengatakan, "Bajingan ini benar-benar licik, berpura-pura membodohiku untuk menghindari deteksi yang kulakukan." Xiaoyun kemudian lantas langsung menyerang ke arah si Li Shengdi dengan sebuah dendam di masa lalu akibat terbunuhnya murid-murid dari Chaos Holy Land yang dilakukan oleh Taiju. Serangan ganas seperti itu dicoba untuk ditahan oleh Li Shengdi. Li Shengdi menegaskan, "Xiaoyun, apa menurutmu aku takut padamu? Aku akan menyelesaikanmu di tempat ini." Meski berkata seperti itu, si Li Shengdi mengatakan dalam hatinya, "Bajingan ini terlalu kuat. Aku hanya bisa membakar tubuh sementaraku untuk beberapa waktu agar bisa membunuhnya." Si Li Shengdi menggunakan sebuah teknik Blade of Divine Will yang pada saat itu langsung mengarah ke tubuh Xiaoyun. Serangan mendadak dan sangat kuat pun kini terjadi di sana dan itu menimbulkan efek ledakan yang sangat besar sekali. Untungnya, Xiaoyun masih bisa untuk selamat. Xiaoyun kemudian mengatakan, "Luar biasa, menghadapi lawan yang setara benar-benar menggembirakan. Melihatmu membakar tubuh temporalmu, darahku semakin mendidih. Ini adalah pertama kalinya seseorang bisa membuatku terasa bersemangat." Xiaoyun kemudian lantas langsung maju ke depan dan pada saat ini si Li Shengdi juga langsung menggunakan sebuah teknik Cursing Weather Blue. Peraduan kekuatan pun kini kembali terjadi di tempat itu dan keduanya sama-sama seimbang. Xiaoyun yang menggunakan teknik Fiery Fist Punch cukup sulit untuk menembus pertahanan dari Li Shengdi. Dan pada akhirnya ledakan yang kuat kembali timbul di sana. Li Shengdi lagi dan lagi berhasil menghancurkan formasi yang diciptakan oleh Xiaoyun. Di sana, Li Shengdi menegaskan, "Xiaoyun, tanpa formasimu, kau akan tamat di tempat ini." Xiaoyun benar-benar cukup terkejut atas tindakan yang dilakukan oleh si Li Shengdi ini. Dengan adanya hal semacam itu membuat si Xiaoyun kini mengalami luka yang cukup serius pada tubuhnya. Namun dia berhasil berdiri dengan tegarnya. Kemudian Xiaoyun mengatakan kepada si Li Chengxi, "Sayang sekali kau tidak cukup terluka. Aku ingin melihat berapa lama temporal bodimu bisa terbakar."
Pada saat ini, Xiaoyun lantas kembali menyerang dengan banyak pisau terbang ke arah si Li Shengdi. Li Shengdi pun semakin ketakutan akan hal itu dan dia mengatakan, bajingan ini benar adanya. Seiring waktu, temporal bodiku akan dihancurkan oleh luka bakar itu. Aku perlahan-lahan akan kehilangan stamina dan kalah begitu saja. Apapun yang terjadi, aku harus segera keluar dari tempat ini sebelum terlambat. Si Li Shengdi terus mencoba menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh Xiaoyun. Xiaoyun kini terus mencoba menghadang pergerakan dari Li Shengdi agar tidak kabur dan melarikan diri. Pertarungan kini semakin menegangkan. Si Li Shengdi tetap tidak tinggal diam. Dia kemudian lantas menggunakan kemampuannya untuk merusak formasi yang diciptakan oleh Xiaoyun. Dengan adanya hal itu membuat Xiaoyun kini terkena serangan di bagian dadanya. Serangan itu pun membuat dirinya mengalami luka yang cukup serius. Dia mengatakan, jika temporal body seperti ini sangat sulit untuk dihadapi. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-15 pun berakhir sampai di sini.